Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا اللهم تمن لنا نورنا وتمن لنا بكل خير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد مسلمين سيدان جماعة yang dirahmati lagi dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita merafakkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kurniaan kepada kita yang tidak terhingga banyak, sehingga tidak ada siapa pun dari kalangan manusia yang mampu untuk menghitung, bahkan untuk menilai setiap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Walaupun manusia ataupun individu tersebut disebut sebagai seorang ahli tukang kira di atas muka bumi, berjawatan sebagai accountant, dia boleh kira duit juta-juta, bilion atau sebagainya, tapi kalau nak suruh orang accountant tersebut mengira dan menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu tidak mampu untuk mengira dan menilai betapa besar dan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita umat manusia. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sayugia ataupun sepatutnya lah kita menilai setiap nikmat itu dengan nilai keimanan, dengan nilai ketakwaan, dengan nilai kepatuhan, dengan nilai yang disebut dengan nama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nilai sedemikian akan membawa dan memberi kebahagiaan, kemuliaan dan kebaikan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin yang rahmati dan dikasihi sekalian, insyaAllah malam ni kita sambung bicara ataupun perbincangan kita untuk kita sama-sama melihat pesanan dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita
dalam surah ataupun melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah malam ni kita masuk kepada ayat yang ke-258. Ayat 258 surah Al-Baqarah, yang mana akan sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada kita ataupun nak cerita kepada kita mengenai kisah seorang penguasa ataupun seorang raja yang cuba untuk berdialog mengenai ketuhanan. Seorang raja yang cuba untuk menceritakan apa yang dikatakan Allah. Di situ. Baik, muslimin yang dirahmati sekalian, jadi sebagaimana biasa kita terlebih dahulu kita akan baca ayat ini bersama-sama sebelum kita cuba untuk mengambil pengajaran ataupun kisah dan pengajaran melalui ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-258 ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemahan kepada bahasa Melayu, mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana buku ataupun yang kita panggil dalam terjemahan Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat yang kita baca ini dengan satu pertanyaan. Sebagaimana yang saya pernah sebut dalam ayat dan sebelum daripada ini dalam beberapa kuliah kita yang terdahulu, alam ni a memberi makna ahal ataupun adakah. Kalau kita jemah dalam bahasa Melayu, adakah tidak ataupun adakah tidak pernah, itu disebutnya. Ya Allah Subhanahu wa taala tanya ini dari sudut bahasa dipanggil istifham, pertanyaan untuk menunjuk ataupun untuk menggambarkan at-ta'ajub satu ataupun pertanyaan ini untuk menunjukkan ingkar, dipanggil istifham lit-ta'ajubi ataupun istifham li-ingkar. Istifham maknanya kata pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala buat tanya. Kalau Allah tak tanya pun Allah dah tahu kan. Allah bukan bersifat macam kita. Cuma sebab tu dalam bahasa dipanggil Allah cuba tanya ni, kalau kita panggil nak memherdik, kan. Dalam bahasa kita tanya bukan kerana tanya untuk nak tahu, tapi sebagai satu pertanyaan untuk orang kita.
Melayu panggil mungkin nak memperli, ataupun orang Melayu panggil nak menganjing, nak menganjingkan dia. Bahasa orang sekarang ni panggil nak menganjingkan dia. Jadi nak menganjing siapa? Nak menganjingkan orang-orang kafir. Allah, sehingga Allah SWT tanya, adakah kamu tidak pernah tahu, kamu tidak pernah lihat bagaimana Allah kata hajah berhujah. Hajah di sini dia ada dua makna. Pertama, dia panggil berdialog. Mu tak pernah tengok, wahai manusia, tak pernahkah kamu dengar cerita, tidakkah kamu pernah tahu cerita bagaimana dialog atau berhujah, berdebat di antara Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang tentang ataupun mengenai Tuhan. Tak pernah tahu ke? Mereka tak tahu ke bagaimana hujah yang dibawa? Bukan orang biasa, bukan orang kecil, bukan orang biasa, seorang raja, seorang yang disebut bangsawan. Raja zaman dahulu bukan raja yang calang-calang, tuan-tuan. Dia tidak akan pilih atau mereka tidak melantik seorang raja yang hanya kalau orang Kelantan panggil debek. Tak. Kalau dia lagi kuat dipanggil debek perih. Bukan saja dia ni lemah, tapi sangat lemah, dia tidak melantik. Di kekuatan yang ada pada seorang raja telah berdialog mengenai ketuhanan bersama dengan Nabi Ibrahim, Allah kata. Dalam dialog tadi dia mengenai atahullahul mulk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Ibrahim mengenai kuasa dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuasa bukan nak sebut kuasa Allah taala dia mampu mencipta, bukan saja Allah Subhanahu wa taala nak sebut hebatnya Allah, dia disebut sebagai seorang raja kerana dia pandai bercakap, bukan saja dia pandai buat, tapi dia berhebat dari sudut mengatur, menyusun. Sebab itu dalam dialog ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawa tanya mengenai Rabb. Dia tak sebut alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi ilahihi. Kenapa dia tak sebut tentang ilah? Dia sebut tentang Rabb. Bila sebut ilah, mungkin keesaan, tentang keesaan Allah memang tidak dinafikan, tetapi menceritakan tentang Rabbi. Bukan sahaja dia disebut sebagai keesaan, bukan sahaja esanya Allah SWT, satunya Allah, kuasanya Allah dari sudut mencipta, mengatur, menyusun, menerbit, memberi manusia makan, minum, rezeki, semua ni berada di bawah kata nama Rabb, mengatur, susun semua sekali. Itu dia guna perkataan Rabb. Dia tidak menggunakan perkataan ilah, dia tidak menggunakan perkataan Allah, tentang Allah tak, dia mengenai mengentang pengurusan. Sebab sebahagian daripada orang bukan Islam dari sudut kepercayaan tentang mencipta, dia tidak menjadi masalah, tapi yang sebahagiannya dia mencipta tentang Tuhan yang mereka sembah dari sudut dia beri rezeki, dari sudut dia beri anak ataupun rezeki lah kata kita sebut. Sebab tu kalau tanya orang bukan Islam sekalipun, bila mereka menyembah patung-patung, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, nescaya mereka akan mengatakan bahawa yang mereka sembah itu lituqarribuna ilallahi zulfa, supaya patung-patung, kuasa-kuasa dewa atau sebagai yang mana yang mereka dakwa itu akan bawa dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu kalau kita tanya, sebagai contoh saya rasa mungkin dah pernah sebut sini, kalau kita tanya sebagai contoh agama Buddha, siapakah yang dikatakan Buddha itu? Tak, siapa? Buddha sudah tentu ialah kalau kita kata pengasas ataupun Tuhan kepada agama tersebut. Buddha-Buddha ni salah satu Tuhan mereka sebenarnya. Dia ambil nama, sebenar nama penyembahan mereka pada Tuhan yang mereka dakwa itu, maka mereka namakan dengan agama Buddha. Macam kalau zaman jahiliah dulu, mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama seperti Al-Lata, Al-Uzza. Uzza ni tuan-tuan, nama patung. Sebut dalam Al-Quran, Al-Lata wal-Uzza, As-Salisatu Manasikul Ud.
Sehingga ada beberapa patung besar di sekeliling Mekah dulu, ada tiga. As-Salisatu. Tiga patung besar, salah satu daripada nama Uzza. Dan Uzza ini telah diberi nama kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Maaf, Abu Lahab. Abu Lahab di zaman jahiliah sebelum turun surah Al-Masad, dia telah digelar ataupun dipanggil dengan nama Abu Uyainah. Bukan nama Abu Lahab, Abu Uyainah. Sebab dia ada seorang anak namanya Uyainah. Anak dia Abu Uyainah. Uyainah ni akhirnya masuk Islam. Dia terkena nama Abu Lahab bila turun surah Al-Masad. Lahab-Lahab ni Allah gelarkan dia dengan dua sebab. Satu, Lahab ni dari sudut bahasa dia memberi makna pucuk api yang warna merah. Pucuk api, api kan bila dialog yang ke atas pucuk tu, nama dia Lahab. Ataupun disebut dalam tafsir, dia kata nama Lahab ini kerana Abu Lahab ini dia mempunyai wajah dia ni kemerahan merah. Itu nama dia. Dan dia ni salah seorang adik-beradik kepada siapa? Kepada Abdullah, kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut dengan nama anak Abdul Muttalib ini. Abdul Muttalib ini tak nama dia hebat-hebat. Abu Lahab nama dia apa? Abdul Uzza. Hamba kepada patung Uzza. Baik, hebat dah dia nama dia dulunya. Dan nak sebutnya cerita kekuatan dan kehebatan tadi. Di balik pada cerita kita di mana seorang kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, walaupun tidak sebut dalam Al-Quran, nama raja yang berdialog ataupun nama raja yang berdebat dengan Nabi Ibrahim ini, tak sebut nama dia. Disebut dalam tafsir ataupun disebut dalam hadis-hadis Nabi ataupun disebut oleh cerita di zaman jahiliah yang orang kita panggil Israel. Israeliat ni cerita yang dibawa oleh orang-orang Israel. Cuma oleh kerana cerita yang dibawa oleh Bani Israel atau orang-orang Israel ini tidak mempunyai asas, maka tidak diambil guna atau tidak dipakai. Sebahagian daripada cerita-cerita mereka ada hadis, ada sokongan daripada hadis-hadis Nabi, maka diambil kira dan dipakai. Yang tak ada hadis, tidak dipakai. Walaupun sebahagiannya kita pun tak tahu, wallahu a'lam bissawab. Ada kata betul, ada kata ceritanya dongeng. Yang dikatakan dongeng sebenarnya kita tak tahulah, wallahu a'lam, oleh kerana kita dalam agama Islam kita disuruh supaya berpegang dengan sesuatu yang ada sumber. Dan tak ada sumber kita biar, takut kita terpengaruh dengan cerita-cerita yang dibawa ataupun yang direka oleh Bani Israel. Jadi cerita kisah raja ini disebut dalam hadis Nabi, namanya Namruz. Kata setengah Namruz, kata setengahnya Namrud, dan atas setengah Zan. Mana-mana Allah Alam lah, sebab nama dia je. Ini ceritanya ada seorang raja, dia ni mengaku dialah Tuhan. Mengaku Tuhan ni bukan zaman Firaun je. Tak, zaman Nabi Ibrahim pun dia suruh dia sembah Allah, manusia menyembah dia. Saya pun tak tahu, rasa heran juga. Sebab di zaman Nabi Ibrahim ini ada seorang raja yang mengaku dia Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian daripada masyarakat di zaman Nabi Ibrahim menyembah patung. Nah, dia mengaku dia raja, patut sembah dia lah. Kenapa pergi sembah patung? Dia mengaku dia sebagai raja, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi bila sembah patung. Sebab apa? Wallahualam, saya pun tak tahu kenapa jadi bodoh gitu. Kalau nak kata dia mengaku raja, bila orang tak sembah dia sebagai Tuhan, tak mengaku dia Namrud itu sebagai Tuhan, dia marah, dia bunuh. Nah, tapi bila sembah, sembah patung, tak sembah dia. Tak tahu di mana kecerdikan dia di situ, tak tahu. Wallahualam. Baiklah, muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita tadi ni ketika mana Nabi Ibrahim ni, kita tahu dalam cerita dia, ayah kepada Nabi Ibrahim, nanti kita akan ada lagi cerita Nabi Ibrahim yang ada dapat, ada ayah kepada Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Kan, tuan-tuan mungkin boleh tengok dalam catatan silap saya dan juzuk yang ketujuh.
surah apa benda ni, ingat lupa saya, surah yang ketujuh. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara. Allah sebut nama ayat Nabi Ibrahim ni, nama dia Azar. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim cerita kepada ayah dia supaya ayah dia aslim li rabbil alamin, supaya menyerah diri ataupun taat patuh jadi hamba yang menyembah kepada Allah yang mencipta sekalian alam. Itu di antara dia. Cerita dia panjang. Cerita Nabi Ibrahim, kisah dia di zaman dia kanak-kanak. Ayah dia Azar ni sebagai seorang tukang buat berhala. Tukang buat berhala. Jadi bila dia buat berhala, sama ada orang tempoh ke orang tertempoh, ada yang orang tempoh, maka senanglah COD ke, nak post ke, post laju ke, tak post laju. Yang orang tak tempoh, dia buat siap-siap, dia suruh, dia buat buat patung tu cantik-cantik, dia suruh Nabi Ibrahim masa tu boleh jadi Nabi lagi, semasa kanak-kanak pergi jual, nak bawa jalan-jalan raya, pergi jaja. Tuhan ni kena jual, jaja tuan-tuan. Cerdik tak cerdik, situ boleh nampak dah. Kalau secara akal sebenarnya, Tuhan ni kena jual. Tak payah orang jual, kalau benda elok, orang pergi cari sendiri. Sebagaimana kita cerita dalam Quran, ayat 255 hari itu, 256 hari itu. Islam ni Allah kata, la ikrah, tak payah nak asal. Benda yang elok ni orang cari sendiri benda elok. Tak ada manusia, bodoh mana pergi cari benda buruk, bodoh. Dah. Manusia dengan cerdik, Allah kata dia akan cari benda baik. Agama Islam ni benda yang sangat baik. Manusia bodoh yang tinggal agama ni. Allah kata, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghay. Telah nyata, telah jelas di antara benda benar, benda elok dengan benda tak elok, di antara benda baik dengan benda buruk, jelas nyata. Dah bengong makna manusia pergi cari benda baik, benda tak betul tu. Tidak ada manusia pergi pilih nasi basi daripada nasi tak basi. Bodoh benar kau. Dah. Lagi kenapa manusia tu jadi pening kepala begitu? Nak kena makan Panadol dulu. Kalau kata bahasa kasar, kena makan Panadol dulu supaya boleh Islam ni. Dah. Nah. Nah, patutnya tak payah. Sebab apa? Islam tabayyun. Allah kata tabayyun tu dalam bahasa kita sekarang ni. Nah, masyarakat kita hari ni guna dah perkataan tabayyun. Mana tu dah tabayyun. Islam tu sudah tabayyun pada manusia. Tak payah nak cerita. Tapi ada sebahagian manusia yang masih lagi duk pening lalak ke guana, tak tahu. Nah, terpaksa dicerita kepada mereka sehingga mereka menganggap kebenaran yang bawa ke bawah itu seperti ketuhanan cerita Nabi Ibrahim. Terpaksa jual. Benda elok kena pergi jual. Allahu Akbar. Macam mana pemikiran mereka ditutup, dan disebut itu dimaknanya kefikiran mereka telah dikafarah, telah ditutup, diselaputi oleh perkara-perkara yang mereka pegang. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia cerita dia tadi, balik pada cerita ni, Nabi Ibrahim ni ayah dia sendiri yang membuat patung-patung, sehingga bila dia bawa beberapa patung, Nabi Ibrahim tak pegang, tidak akap tuan-tuan. Dia ikat tali di patung-patung tadi, dia tarik atas jalan raya buat macam mainan begitu je. Bila tarik benda tu dalam atas jalan, dia berlabur sama sendiri, ada sebagian patuh, ada sebagian rosak. Bila ayah dia tanya dia, macam mana ni Ibrahim? Tak tahu, saya tarik dia, dah dia Tuhan ni, dia betul, dia boleh tolong ayah, dia boleh tolong orang lain, apa dia tak boleh jaga dia diri dia sendiri? Bodoh lah. Nah, kasar tapi nak demo. Nabi Ibrahim tu herdik balik ayah dia. Dah ayah kata dia ni Tuhan, boleh bagi rezeki ke orang, boleh jaga orang tu, boleh jaga orang ni, apa tak boleh jaga diri dia sendiri? Nah, saya tarik dia tu, duduk bergaduh dengan sekelong-kelong-kelong-kelong. Jadi patuh sikit, patuh sumping, sumping sana, pecah sini. Apa tak dijaga diri dia sendiri kalau dia boleh jaga diri orang lain? Kenapa? Senyap ayah dia tadi nak kata apa? Nak kata macam mana? Munda tu kayu. Takkan ayah dia tu bodoh macam malam tu? Bodoh lebih pada kayu ni. Bahasa kasar belakang tu tuan-tuan. Jadi bak ke Tuhan ni begitu sampai begitu sekali. Tapi masih lagi berkeras, masih lagi mempertahankan bahawa yang mereka sembah itu betul. Jadi cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud ni, ketika mana Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, an atahu Allahul mulk, iz qala Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim diajak ataupun dipelawa oleh Namrud
untuk membincang ataupun bicara tentang ketuhanan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Namrud ataupun Namrud ini satu Nabi Nuh, yang kedua Anuk, yang ketiga cucu, yang keempat cicit, yang kelima. Lepas cicit apa? Ha? Nama apa panggil bahasa Melayu? Dua Haji. Ha? Nabi Nuh, kemudian anak kepada Nabi Nuh, lepas anak kepada Nabi Nuh, cucu Nabi Nuh, lepas cucu Nabi Nuh yang keempat cici, lepas cici Ciu. Ha, dia Namrud ni yang kelima daripada Nabi Nuh. Ha, keturunan Nabi dia ni tuan-tuan. Haji tu kena apa? Haji Nadir. Namrud ni raja ni bukan keturunan orang Lekeh, keturunan Nabi Nuh tuan-tuan. Lima lapis anak kepada Nabi Nuh bernama Sam. Dan Sam ada anak namanya Kanaam. Kanaam ada nama dia Kush. Kush anak dia nama Namrud tu. Yang kelima daripada Nabi Nuh AS. Ha, kalau sebut tadi nama cucu, lepas cucu cicit, lepas cicit Ciok. Lepas Ciok, Ciok pula. Kau buruk pati. Ciok, Ciok, Allah Allah. Sebutlah apa-apa tu. Itu sebut cerita dia begitulah. Ha, jadi Namrud ni asalnya merupakan cicit atau ciuk tadi kepada Nabi Nuh alaihi salam, di mana ketika mana dia mengambil takhta pemerintahan daripada ayah dia ataupun keturunan Nabi Nuh alaihi salam tadi, daripada Nabi Nuh turun sampailah kepada dia, kepada Namrud, dan dia mengambil takhta pemerintahan zaman Nabi Nuh lagi, dan turun kepada dia sebagai seorang raja ataupun sebagai seorang pemerintah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang nabi yang bernama Ibrahim, maka mereka berdialog ataupun cuba untuk berhujah mengenai ketuhanan, dalam bab ketuhanan kan. Dan Namrud ni salah seorang cicit tadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Antara sifat dia, dia kata dia ni suka lawan orang. Ha, bila ada manusia yang dia akan berdialog dengan. Ha, mungkin sebelum daripada tu dia berdialog ataupun dia berdebat, tak pernah kalah tuan-tuan. Tidak pernah dia kalah. Ha, sebab tu dia nak lawan Nabi Ibrahim tu. Nah. Bukan kata ni dia telah berdialog dengan beberapa orang lain dan dia telah mencapai membelahi kejayaan. Sebab dia hebat. Bukan orang tak hebat. Tapi bila berdialog dengan Nabi Ibrahim, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat, maka dia tak boleh lawanlah. Ha, sebab tu dipanggil mukjizat tu. Ha, sifat dia, dia kata di sini, dia kata min kibarin wa batrin wa hururin wa huwa malikun Babel. Ha, nama tempat Nabi Ibrahim Namrud tu Babel ataupun Babylon. Kan, dalam bahasa kan Babylon tu negara dia situ. Ha, mana dia negara Nabi Ibrahim? Di Babylon tu tuan-tuan. Dan dikatakan jajahan Babylon itu, setengah pendapat kata malikud dunia bi ajma'iha. Bukan sahaja di Babylon, tapi di Babylon itu sebagai pusat pemerintahan, tapi dia mempunyai ajma'i dunia, kuasa dia seluruh dunia. Pusat pemerintahan di Babylon. Kalau kita Malaysia ni pusat pemerintahan mana? Putrajaya. Nah, pusat duduk di Putrajaya dan seluruh negeri yang ada di Malaysia bernaung di bawah dia. Begitulah zaman dia. Dia kata innahu malikun fi zamanihi, dia merupakan raja pada masa itu, dan dia telah menguasai dunia masyariqiha wa magharibiha. Dia menakluki kuasa dia sebelah timur, sebelah barat, maknanya seluruh dunia tadilah. Baik. Dah azan dah. Saya tengok jam itu. Tak 8:20 lagi. Ya?
baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Namrud ni merupakan ciuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kata dengan seorang ulama yang bernama Mujahid. Bukan yang ada zaman dulu ni, Mujahid dahulu dulu. Dan sekarang ni lain nama dia. Dia kata atas muka dunia zaman silam ada 4 orang raja. Raja yang menguasai dunia ada 4 orang. 2 orang beriman kepada Allah dan 2 orang raja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang menguasai dunia zaman dahulu 2 orang yang beriman, pertama Nabi Sulaiman dan yang keduanya ialah Zulkarnain. Ini 2 orang raja yang menguasai dunia masa pemerintahan dia. Manakala 2 orang raja yang disebut dengan raja kafir tidak beriman, satu namanya Namrud, Namrus, yang keduanya ialah Bukhtansar nama dia. Nama dia disebut dalam tafsir ini, dia kata nama ialah Bukhtansar. Bukhtansar. Bukhtansar ini disebut dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang raja yang memang keras juga kuasa dia, tapi tidaklah disebut dalam tafsir sehebat cerita Namrud ataupun raja-raja lain. Tapi disebut begitulah. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di Namrud bermula kisah cerita Namrud dengan Nabi Ibrahim ini. Dia bermula kisahnya macam mana? Bermula kisahnya selepas Nabi Ibrahim dah menjadi seorang nabi, dan Nabi Ibrahim yang terkenal cerita dalam Al-Quran bila mana pada satu hari dia pergi kepada ke rumah ibadat orang kafir itu, termasuk ayah dia duduk sembah situ. Bila dia pergi, dia tengok banyak patung dalam tu, nak ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada kurus, ada gemuk, macam-macam tu. Maka dia pergi kepada patung yang paling besar tu. Nah, bila dia pergi kepada patung yang paling besar, dia tanya apa khabar, macam-macam lah. Nabi Ibrahim tanya dengan persoalan mampu. Nabi Ibrahim dah tahu tak, patung itu kayu, patung itu batu, patung itu dibuat oleh orang-orang masyarakat, orang kampung dia. Tapi dia nak tahu yang orang kampung dia bersungguh sangat pergi sembah ni, kenapa? Tak. Jadi lekas daripada cerita, bila dah patung itu semua tak jawab, sehingga disebut dalam satu cerita dan kisah Nabi Ibrahim ni, ada seekor lalat pergi hingga duduk ke hidung dia. Dia bertanya, kamu tak rasa hina kau lalat pergi hidup kamu tu? Nah, dia tanya patung tu. Patung nak jawab macam mana dah dia patung. Nah, kan dia kata lalat ke, bukan setakat lalat, kalau orang comok, orang pergi cari tahi kat hidung aku, aku tak boleh nak buat apa. Nah, bukan setakat lalat yang ingat kat tahi dia pergi hidup kan dia. Orang ambil tahi, najis pergi calik dekat hidung pun, dia tak boleh nak buat apa. Jadi bila begitu, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim cari yang mana, ternampak katanya sebilah kapok. Tak tahulah siapa yang pergi tinggal kapok kat situ. Nabi Ibrahim pun cuba pergi ketuk. Ketuk, memang patuh lah benda tu dengan kapok kan. Bila dah patuh, tak ada kata dia berbunyi, tak ada kata dia bersuara, buat apa ketuk. Nah, kalau kita kata jetik telinga, dia rasa sakit. Nah, dia berada apa, tak ni. Ketuk dengan kapok pun dia tak jawab apa-apa. Ada kisah dari itu dah katanya dia, "Kainala kassara Ibrahim alaihi salam al-asnam allati ta'budu min dunillah wa safaha 'uqula 'abidiha sa'alahu Namrud." Cerita mula kisah berdebat Nabi Ibrahim dengan Namrud ni, raja dia tu gila. Bila mana Nabi Ibrahim patah atau pecahkan beberapa berhala, dan Nabi Ibrahim mempersoalkan kebodohan penyembah-penyembah berhala tu. Yang kamu duduk sembah sangat, aku pergi ketuk, dia tak ada buat apa-apa. Nah, dia tak ada kata apa pun, dia tidak kata, nakam berhimari pakat. Nah, tidak kata apa-apa, senyap. Jadi dia kata, safah uqula abidihan. Nabi Ibrahim membodohkan penyembah-penyembah berhala. Hasil daripada itu, Namrud yang masa tu dah seorang raja yang dikatakan hebat, maka dia panggil Nabi Ibrahim untuk berdialog dengan beliau mengenai ketuhanan. Bila dia panggil Nabi Ibrahim
dan dia seru cerita tentang mereka cerita tentang Allah SWT, maka Nabi Ibrahim bila ditanya oleh Namrud, mula-mula ditanya, "Hai Ibrahim, siapa Tuhan kamu?" Nabi Ibrahim kata, "Rabbi yallazi yuhyi wa yumiit, Tuhan aku ialah Tuhan ataupun yang menguasai menghidupkan dan kematian makhluk." Oh, kalau macam tu aku boleh nak. Ini kalau tuan-tuan tengok jawapan yang dibawa oleh Namrud, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk di depan, di hadapan masyarakat yang diagung-agungkan Namrud ni, bila berdepan dengan Nabi Ibrahim dia jadi bodoh. Nah, jadi tak cerdik. Jawapan yang dibawa oleh Namrud, orang kata jawapan bodoh. Dia kata, "Kalau mu sebut Tuhanmu tu boleh bagi hidup, boleh bagi mati, aku boleh." Nah, ha, dikatakan ada satu, dia panggil, mula-mula dia panggil dua orang. Ha, dua orang pesalah yang duduk di dalam penjara. Maka seorang dia bebas, seorang lagi dia suruh bunuh. Ha, tengok. Tak. Dan dia panggil pula empat orang. Kata, lepas tu dia panggil empat orang. Dan empat orang tadi, dia kata, "Fa'adakhalahum baitan wa tarakahum biduni ta'amin wa syarab." Dia panggil empat orang, dia pergi sepurung dalam rumah. Nak tinggal dalam rumah tanpa ada makan minum. "Summa at'amasnaini fahayyaya." Dua orang dia duduk dalam rumah, dia tinggal tanpa ada makan minum. Dua orang lagi dia bagi makan, dia bagi minum. Dua orang tak makan minum, tak berapa hari mati. Dia kata, "Tengok tu mati. Yang ni aku bagi dia makan minum, hidup." Tak. Tuan-tuan rasa cedik ke bodoh kita? Tak. Allah Subhanahu wa taala nak suruh masyarakat yang duk agung-agungkan Namrud ni tengok nampak sendiri perbuatan Namrud ni, masuk akal ke tak? Tu. Bukan kata Nabi Ibrahim nak ajar, tak payah. Dengan secara perbuatan dia sendiri menggambarkan kebodohan ataupun tak betulnya apa yang dibawa oleh Namrud. Nah, maka cerita dia bila Nabi Ibrahim kata, "Rabbi allazi yuhyi wa yumiit," maka yanshi'u al-hayata wal maut. Allah Subhanahu wa taala, dia yang menghidupkan yang mati. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi manusia kehidupan dan kematian. Fa ankara al-malik at-taghiyah, maka raja Namrud yang terkenal dengan kesombongan keangkuhan tadi, maka dia kata, "Kalau macam tu ana ahyi ba'd al-bashar, aku boleh bagi manusia sebahagian manusia hidup, aku maafkan dia, tidak jatuhkan hukuman bunuh atau sebagainya." Tak. Dan wa umitu ba'dal akhar, dan sebahagian yang lain aku bagi dia mati, bil qatli ataupun tanfizul hukm al muqarrar alaih, melaksanakan hukuman yang telah jatuhkan hukuman bunuh, laksana matilah dia. Kalau yang hukuman bunuh tapi aku kata maaf, ampun, tak bagi pengampunan. Ni cerita bagi pengampunan yang berlaku dalam sejarah manusia di zaman dialog Nabi Ibrahim. Lalu nak tirulah. Bagi pengampunan. Salah pengampunan. Siapa bagi pengampunan? Raja. Ambil cerita mana? Namrud. Ha, belajarlah tuan-tuan. Nah, sekarang ni pun ada. Pengampunan salah terang-terang. Dah salah. Mahkamah jatuh hukum dah. Tapi nak tiru cerita zaman Namrud, konon-konon raja ni ada kuasa, bagi pengampunan. Dalam Islam ada? Tak ada. Nah, tak apalah nak cerita. Nak sebut supaya kita masyarakat hari ini kena celik mata, jangan duk ikut. Jangan duk ikut sekatuh-katuh. Nak, oh bagus raja kita bagi pengampunan. Bagus kau? Kalau bagus, Namrud bagus. Kalau bagus, ambil dari sudut bagus, Namrud pun bagus. Tapi dia kata kasar pula. Tidak kasar, cerita dia bermula kisah. Kisah pengampunan ini ambil asas daripada mana? Zaman Nabi Ibrahim. Namrud yang mula, tuan-tuan. Dan tak sesuatu tiru lah. Bukan kata nak tiru tak setidak. Itu tiru lah. Hak baik sikit-sikit. Nah, hak lebih baik lagi. Baik dah bagi pengampunan tu. Bukan kata tidak baik. Baik. Cuma yang lebih baik lagi ada. Nah, gitu. Baiklah tuan-tuan. Rahmati dan kesesilan. Kemudian cerita dia. Begitulah katanya dia. Kelemahan yang berlaku oleh. Dan oleh kerana. Katanya. Lama ra'a Ibrahimu. مغالطة الطاغيه وتجاهله المقصود من معنى الاحياء والاماته انتقل الى حجه اخرى لا مجال فيها للمكابره او الطاغيه او المغالظه مغالطه. Bila Nabi Ibrahim tengok bodoh jawab daripada Namrud ni,
Maka Nabi Ibrahim ubah lagi, tukar pula jawapan, supaya apa yang dipegang ataupun yang dicakap oleh Namrud yang disebut dalam tafsir ini, dia kata bukan saja dia bersifat mughalathah, dia bukan saja keras, bukan saja bersifat degil, bukan saja sombong, tetapi dia juga bersifat dengan keangkuhan tadi. Bila cerita tu dia kata dia boleh. Maka Nabi Ibrahim kata inna rabbiyallazi yamnah alhayata wa yaslibuha biqudratihi wa iradatihi almutlaqah huwa allazi yatla'u asy-syamsa min al-masyriq. Tuhan aku yang aku sebut, Nabi Ibrahim kata, Allah Tuhan yang aku sembah, yang aku ajak kamu semua sembah ni, bukan sahaja dia boleh bagi manusia hidup ataupun dia bagi manusia mati, dia juga yang mengeluarkan matahari pagi-pagi naik ke sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Itu Tuhan aku. Nabi Ibrahim pun. Tak, katanya dia, bila Nabi Ibrahim cerita sedemikian, ya tu'asyam, fa in kunta tud'a rububiyatan faghayyir nizama tulu'i syamsi ila ghurub wa ghurubiha wa tibiha min jihatil maghrib. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan, sekiranya Tuhan mendakwa mengaku sebagai Tuhan sebagaimana yang Tuhan dakwa tadi, tolong cuba ubah matahari, jangan naik sebelah timur, naik sebelah barat, tenggelam sebelah timur sekali, satu hari je. Nah, ha, ni berhujah dengan hujah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri wahyu kepada Nabi Ibrahim. Maka dia kata falam yajid man tawalla kibrahu jawaban wa dahisha wa tahayyara wa ajazathu alhujjah fa abhamahu Ibrahim wa ghalabahu askat wa askatahu wa qata'a hujjatahu wa lam yumkinuhu an yaqul ana alati biha min almasyriq. Maka setelah mana Nabi Ibrahim bawa hujah sedemikian, maka tidak ada lagi kuasa yang dimiliki dengan orang kata degil, sombong dia tadi untuk berjawab. Mulut tabat kunci, seolah tak boleh nak kata apa. Sebab tu lah Quran kata fabuhital ladzi kafar. Bila Nabi Ibrahim kata innallaha ya'ti minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut yang tercengang pada masa tu Namrud je. Allah kata fabuhita, tercengang, kagok, kaget, tak boleh nak kata apa. Bukan saja Namrud, tapi kafat semua orang kafir. Hak mana si kafir jadi kejut belakang. Kalau bahasa kasar, kejut beruk. Dah bahasa kasar sikit, pakat terkejut beruk belakang. Dah rasa debek, rasa kandak, rasa kuat. Buat mari matahari. Kalau belum ni matahari naik ke belah timur, kubik sebelah barat, turun sebelah barat, buat lari besok, biar dia naik sebelah timur. Ataupun tukar sekarang ni, matahari daripada sebelah timur, barat, nak turun sebelah barat, timur ni. Nah, dahsyat kata dengan dia. Tercengang belakang orang kafir macam mana? Tak terfikir oleh mereka bahawa apa yang berlaku itu dikuasai oleh satu kuasa yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kadang-kadang kita begitu tuan-tuan. Kita duk rasa kita hebat, kita kuat, kita mari sekali benda yang berlaku hari-hari dah berlaku. Bukan kita tak berlaku, tapi oleh kerana tidak tergambar oleh benak fikiran kita manusia, maka kadang-kadang kita terlupa begitu. Nah, oleh yang demikian dia kata walam yajid wa dahisha wa tahayyara, bukan sahaja tercengang, bukan sahaja mereka terkejut, ajazathul hujjah, sehingga mereka lemah, tidak mampu lagi untuk mengeluarkan hujah, mengeluarkan dalil, mengeluarkan bukti yang mengatakan bahawa mereka itu Tuhan dan mereka itu berkuasa. Wa afhamahu Ibrahim, seolah-olah Nabi Ibrahim telah menenggelamkan mereka, mengalahkan mereka, mendiamkan mereka, sehingga tidak mampu lagi mulut mereka berhujah dan berkata-kata. Dan seolah-olah mereka tidak mampu nak kata anal ati bihal an. Bagaimana yang Nabi sebut, Nabi Ibrahim cabar, dah merasa mutuhan, keluarkan, balikkan matahari. Maka dia tak mampu nak sebut, okey sekarang aku buat. Tak, tak mampu nak kata, okey sekarang aku buat. Sebab apa tak mampu nak buat? Sebab itu bukan kuasa, kuasa dan kemampuan mana-mana makhluk, bukan kata kita manusia saja.
Nah, di sini kata dengan dia Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bahawa apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebagai utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja dia mengajak manusia pada kebaikan, bahkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi ialah kebenaran yang membawa kepada kebaikan. Bukan saja benda baik, bahkan benda yang benar, dan setiap benda benar yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini memberi kebaikan kepada manusia. Bukan saja untuk baik dunia dan baik yang lebih kekal, iaitu kebaikan di akhirat sana. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-258, setelah mana Allah SWT ceritakan kepada kita dalam ayat surah yang kita baca dalam bulan yang lalu, iaitu ayat yang ke-256, 257 itu, yang pertamanya Allah SWT telah menyebut kepada kita mengenai Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, setelah mana Allah cerita, nak sebutnya ayat yang kita baca pada malam ini, hujah tentang ketuhanan, bila setelah mana Allah dah cerita dalam ayat 257 bahawa Allah merupakan wali kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah cerita juga dalam ayat 257 itu, wa tahud waliyul kafir wa ammal ladzina kafaru, ada orang-orang kafir yang berpegang bergantung kepada benda-benda karut marut, kepada tahud. Dia kata itu adalah satu perkara di mana Allah aqabahu bizikri namuzan. Maka dalam ayat 258, Allah bawa contoh kepada kita manusia, kalau mu nak percaya, nak berpegang, bergantung kepada mana-mana makhluk kuasa besar, setara Namrud yang hebat pun tak boleh nak pergi mana. Tak, apatah lagi kalau kuasa yang ada hari ini, kuasa yang ada hari ini pergi besar mana? Boleh lawan setara kekuasaan yang ada pada Namrud? Tak boleh nak lawan. Jadi dia sebut, dia kata contoh, Allah bawa contoh orang beriman, wali bergantung pada Allah. Orang yang tidak bergantung pada Allah, dia bergantung pada tauhid. Contohnya namujan. Nah, contoh mana? Ayat 258 ini, manusia sebahagian manusia bergantung kepada manusia yang diberi kuasa, yang diberi pangkat, yang diberi kekuatan. Ha, maka Allah sebut di sini, kata dengan dia, yubayyina tilkal qadiyah wa yashhadu ala sidqiha wa sihhatiha. Allah jelaskan dalam ayat 258 ini bagaimana keadaan, dan kita boleh tengok dengan mata kepala kita kisah-kisah, jawapan-jawapan, soalan-soalan ataupun perdebatan di antara Namrud dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak dapat dipatah, ataupun secara logiknya merupakan satu hujah yang begitu hebat sekali. Nah, begitu bagus sekali sehingga mana-mana manusia pun tidak mampu, kata dengan dia, untuk membawa dan untuk berhujah atau nak patahkan hujah balik. Seolah-olah, kata dengan dia, butalah, kakulah, buta atau tak nampak apa dah raja ataupun kuasa yang dimiliki oleh manusia apabila berhadapan dengan hujah-hujah yang dibawa ataupun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian nak sebut kepada kita, setara mana, sejauh mana kita rasa kita kuat, sejauh mana kita rasa kita hebat ataupun kita rasa kita kuasa, adakah kuasa dan kehebatan yang kita ada mampu untuk menandingi, menewaskan kuasa dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Mampu atau tidak, tuan-tuan? Sudah tentu tidak mampu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam apa yang kita sebut pada malam ini, dia sebutnya ialah jawaz kelemahan yang ada pada orang-orang bukan Islam ataupun hujah-hujah yang ada pada orang kafir di dunia ini dari sudut ketuhanan, dari sudut keimanan, dari sudut akidah ataupun kekuatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujah yang mereka bawa lemah, tak pergi mana pun. Tidak ada hujah yang kuat, tidak ada hujah yang betul-betul padu yang boleh mengalah ataupun boleh menewaskan hujah yang dibawa di dalam Islam. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, cuma nak sebut satu lagi, kalau kata dengan dia di zaman silam ada kuasa
kuasa atau manusia yang disebut dengan berkuasa membawa manusia supaya ingkar kepada Allah. Mungkin di zaman moden tidak ada manusia kuasa, tapi ada kuasa-kuasa yang cuba dibawa untuk memesong dan menjauhkan manusia kepada Allah. Kalau dahulu ada raja nama dia, mungkin sekarang tidak ada raja, tapi ada kuasa. Kuasa di siapa? Wallahu alam siapa. Mungkin kuasa pada Haji Nordin, atau kuasa pada saya, kuasa pada siapa? Wallahu alam. Kuasa pada manusia kadang-kadang bawa manusia lain pesong ataupun jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, Namrud moden. Dengan kata lain, Namrud moden. Ada kedah? Wallahu alam. Tapi tengok sendirilah. Kita dah belajar cerita lebih kurang. Tuan-tuan lihat hari ini, ada tak kuasa seumpama Namrud di zaman moden ini? Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kekurangan ataupun kelemahan ini. Saya minta ampun dan maaf pada semua. Kalau cerita nak sebut cerita satu-satu panjang lagi tuan-tuan, sekadar itulah untuk malam ini. Semoga apa yang kita sebut ataupun yang saya sebut ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Walaupun kita tahu ada satu lagi cerita tak di sini, lalu tuan-tuan boleh buka cerita cerekah dia. Saya sebut Namrud ni akhirnya dia kalah dengan benda tuan-tuan. Tak? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas, oleh beberapa ulama menyatakan bahawa Namrud ini dia pertama disebut di antara satu, dia disebut dengan grup sahibunah, grup kelompok yang cuba untuk membakar Nabi Ibrahim. Yang kedua, dia disebut dengan nama sahibul ba'udah. Ba'udah apa nama jiran dia? Ba'udah ni iaitu grup nyamuk. Nah, grup nyamuk kecil. Kenapa nak grup nyamuk ni tuan-tuan? Grup yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada ejen musnahkan ejen apa nama Namrud ni dengan nyamuk saja. Kita hari ni pun ada juga nyamuk datang jadi ejen. Takut sifat macam Namrud maka Allah hantar nyamuk mari. Tapi dia tidak macam itulah, dia mari dengan nama penyakit apa dia? Dengue ke malaria. Nyamuk juga tu. Nak COVID pun. COVID dia tak panggil nyamuk je lah. Dia panggil benda lain. Kalau COVID dia panggil nyamuk. Nah. Jadi Allah SWT sebut dikatakan dia, Adhraman nar li ihraq Ibrahim. Mereka telah memarakkan api untuk membakar Ibrahim. Maka mereka disebut sebagai sahibunah, kelompok yang menyalakan api, grup api. Kalau dulu masih baik tak ada WhatsApp, tak ada grup kali, tak ada grup WhatsApp. Grup mana yang dikumpul nyala api. Satu lagi, ihlaquhu lamma qasada al-muharabati ma'a Allah Subhanahu wa ta'ala bi an fatahallahu alaihi baban min al-ba'dah. Dan ketika mana dia tidak tak boleh nak jawab dah hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka Namrud telah mengerahkan tentera-tentera dia yang bakar Nabi Ibrahim dulu. Dia bakar Nabi Ibrahim pun tak jadi apa, maka dia berhujah pun tak jadi juga, kalah juga. Maka dia kerahkan yang duk nyala api dulu, yang sokong dia ni, kita lawan Ibrahim secara ihlak, muharabah, perang. Sebelum berperang, maka kata dengan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahababan. Allah buka satu pintu. Pintu kat mana tak tahu. Tiba-tiba mari nyamuk. Nyamuk ni mari. Kalau tuan pergi negara-negara macam negara Arab ni, dia payah nak jumpa nyamuk nampak. Pada pasir, bukan kata macam kita ada kelompok air sana sini. Tiba-tiba mari nyamuk. Mari mana? Tak tahu. Orang Malaysia hantar kau, import. Negara Commonwealth. Nah, dia hantar satu batalion nyamuk daripada Malaysia pergi ke negara Babylon tadi. Sebab apa? Nak lawan tentera Namrud. Maka Allah buka kata dengan dia satu pintu, minal ba'udah, wa ba'asaha ala askarihi. Maka Allah hantar nyamuk tadi pergi serang tentera-tentera Namrud. Fa'akalat luhumahum, dia makan daging, dia isak darah. Wa dakhalat wahidatan minha fi dimaghi, salah seekor daripada nyamuk tu masuk pergi ke otak. Masuk ke mana tak tahu. Cuba tuan-tuan tanya doktor,
Anggota kita hok mana masuk boleh pergi ke otak? Telinga, hidung boleh. Ha, dia masuk ni puh, pak otak. Eh, bak lamuk ni tak mampu dia. Ya. Masuk telinga kita buat biasa, kalau masuk telinga kita dia mati nyamuk ni. Masuk hidung kita sampai dalam tu dia tidak ada oksigen, mati. Tapi nyamuk ni dia punya kuasa, dia power masuk di otak orang tu mati, mungkin nyamuk mati. Handal dia tu. Nah, fa'aqalat, dia makan, dia isap darah, dia masuk ke otak, fa'aqalathu, maka dia akan makan saraf otak hatta sarat misla fa'rah, maka jadi macam tikus. Orang tu jadi macam tikus. Wah, macam mana dia tadi? Tahu. Dia kata sini, dia kata fa'akalat. Nyamuk tu makan otak, maka manusia itu akalat sarat jadi seumpama seekor tikus. Fakana a'azzun nasi indahu ba'da zalika man yadribu dimarahu. Maka dia kata sebahagian manusia yang cerdik-cerdik, bila dah kena makan otak jadi bengong, maka dia akan ketuk, dia kata yadribu dimarahu bimatraq bimitraqah. Dia akan cari tukur, dia akan cari mertuk, ketuk kepala dia biar pecah diri. No. Habis, sakit sangat. Kau macam mana kau malam tu? Ujian apa? Sebab dia cuba untuk muharabatillah. Dia cuba untuk nak lawan, nak perang dengan Allah yang Nabi Ibrahim kata ada Tuhan tu. Dia cuba nak lawan. Nak lawan hujah tak balik. Maka cuba lawan dengan kuasa. Ha, gitu. Nah, jadi kalau ada dari kalangan kita yang rasa gagah, cubalah. Maka kata dengan dia, fabaqiya fil bala'i 40 yawman. Lama mana kena bala? 40 hari. 40 hari lenyap habis tentera Namrud. Mati belaka, habis licik. Ha, maka begitulah kata dengan dia, qaumul malik ya'buduna mulukahum ma'a alihatihim, fa ahabbal malik an yarji'a Ibrahim an nahlatihi al-jadidah al-mukhalifah linahlihi qawmihi wa in ya'buduhu alihatahum. Ha, maka berikianlah kata dengan dia, raja dan kaum-kaum dia telah dimusnahkan ataupun telah dimatikan. Fa'ahabbal malik, maka raja tak dirasa nak kembali kepada Nabi Ibrahim. Bila dah dalam keadaan rakyat dia mati, tentera dia mati, semua kena serang nyamuk belakang, maka barulah rasa nak kembali kepada Nabi Ibrahim, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia kata dah tidak ada lah. Tak, peluang dah tidak ada, kerana peluang yang diberi dedah pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun demikianlah seumpamanya tuan-tuan, jangan sampai peluang yang ada ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu lagi untuk buat apa-apa walaupun kita rasa kita boleh buat. Nah, sekarang ni kita masih ada kekuatan, masih lagi sihat, kembalilah kita, tumpulah, berilah penumpuan ataupun peringatan yang sebaik-baiknya. Semoga kita berjaya di dunia, kita berjaya pula di akhirat kelak, insya-Allah. Maaf sekali lagi ini masa agak lama. Oh, tadi macam tak betul, dah betul pula jam tu. Dan tadi 8:40 ni 9 lebih pula. Laju dia ke? Tak apa dah tuan-tuan. Dia mesti ke macam mana Haji Nordin jam ni? Kalau tak betul, ambil buah tersampok kan, ha? Ganggu orang. Okay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wal iman wa taqarrubna ilayka ya rabbil alamin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا تهل كمي كبكاء بنت هتي كمي كولابان كان دادة كمي تنان كان عقل فكران كمي أمبون كان دوسة دوسة دان كسلحان كمي. Kau curahkan ke dalam sanubari kami ilmu dan pengetahuan yang memberi sinar dan menyuluh kehidupan dunia kami, sehingga kami mampu membina kekuatan keimanan kami
kami mampu untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kami. Kami mampu untuk menambah dan menguatkan ketaatan, kepatuhan kami kepada-Mu. Semoga dengan demikian, ya Allah, kami mampu ataupun kami diberi kejayaan dan kemenangan di dunia. Dan kami pula akan diberi kemenangan dan kejayaan yang lebih besar ketika mana kami berada di akhirat sana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.